Buntut dari kebakaran sumur bor beberapa waktu lalu, aparat gabungan bersama unsur Porkopincam Sangat Desa menutup sejumlah tempat usaha penyulingan minyak ilegal di wilayah Kecamatan Sangat Desa. Selain menutup tempat usaha tersebut, tim gabungan juga memasang spanduk larangan aktivitas tambang dan pengelolaan minyak ilegal. Aparat gabungan yang terdiri dari anggota Polsek, Koramil, dan Pol PP Sangat Desa bersama unsur Porkopincam melakukan penutupan sejumlah tempat usaha, aktivitas penyulingan, dan pengeboran minyak ilegal di wilayah Desa Kerban, Kecamatan Sangat Desa, Musi Banyuasin. Selain menutup tempat usaha tersebut, tim gabungan juga memasang spanduk berupa larangan melakukan aktivitas ilegal drilling maupun repenering. Diduga penutupan usaha pengelolaan minyak mentah ilegal ini buntut dari peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Kapolsek Sangat Desa, Ibtu Nasirin, mengatakan jika kegiatan tersebut lebih kepada himbauan dan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum jika masih ada masyarakat yang melakukan aktivitas ilegal drilling dan repenering tersebut. Kegiatan ini kami lakukan bersama Porkopincam dan anggota Polsek Sangat Desa, pihak Koramil, Satpol PP untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang larangan untuk melakukan kegiatan illegal drilling dan illegal refinery sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, dan ada konsekuensi hukumnya. Jadi kepada masyarakat kami menghimbau, tolong pahami apa yang sudah kami sampaikan ini dan bisa menjadi pedoman bersama. Terima kasih. Ruzi Iskandar, Pal TV.